Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kami tugas di Pengadilan Agama Surabaya, terlalu banyak kesan-kesan yang kami peroleh baik dalam hal kedinasan maupun pertemanan. Kami hanya memesankan satu kata, jangan berhenti berkarya, terus berinovasi untuk kemajuan PA Surabaya. Sesuai dengan semboyan, maju untuk semua. Kenang, ingat, lupakan, jangan. Semoga tali silaturahim kita tetap berkesinambungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah melakukan survei dari teman-teman kepanitraan, sekretariatan, dari adik-adik honorer. Kesan yang pertama, kata-kata mereka itu, yang pertama itu mutawatir itu dia itu cantik. Yang kedua, dia itu kata teman-teman murah senyum dan low profile. Ketika dikasih tugas, itu selalu selesai tepat waktu. Anu Pak, dia itu pemurah Pak. Jadi itu kesan-kesan saya terhadap Bu Hulaila, termasuk saya ini masuk pengadilan itu seangkatan dia, 93. Mudah-mudahan meskipun beliau nanti sudah pensiun tetap sehat, tetap komunikasi, dan mudah-mudahan barokah semuanya. Itu kesan saya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pimpinan Pengadilan Agama Surabaya mungkin dalam memerintah, dalam bersikap, di dalam untuk marah, di dalam berguru, apapun yang ada dari kami, baik disengaja atau tidak, kami mewakili pimpinan mudah-mudahan semuanya yang ada di antara kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan sama manusia mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa di antara kita mudah-mudahan saling maaf dan memaafkan, sehingga dengan adanya Idul Fitri ini, di alam ini, bagi kita semuanya kembali kepada jangan ada dusta di antara kita. Dengan ungkapan ja'alallahu wa ayyatu minal aidin wal fa'in aqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum aqabbal ya karim. Mudah-mudahan sepanjang masa kita semuanya menjadi orang-orang yang baik, selalu di dalam kebaikan, baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga baik bersama manusia. Amin Allahumma. Amen.